Sementara itu, pemirsa, atlet PON ke-21 terbang layang Bangka Belitung mengalami hard landing sehingga harus dirawat di rumah sakit. Suprayetno mengalami hard landing saat berlomba di duration fight duel sitter. Ketika akan landing, kondisi glider masih normal, namun saat mendekati runway 06, korban berada pada posisi rendah dan kecepatan angin mendadak tinggi. Glidernya tidak memiliki kecepatan sehingga bagian depannya turun dan terbanting keras. Dari pemeriksaan awal di Rumah Sakit Cut Mutia, korban mengalami cedera di tulang belakang sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.